Komando sendiri atau cuma anak kira-kira? Iya pak. Sendiri? Iya pak. Nah, jadi mampir dari belakang rumah? Iya pak. Betul ya? Iya pak. Setelah itu, bawa ke kejaran? Betul begitu? Betul pak. Nah, jadi atas perbuatanmu kau menyesal nggak? Menyesal pak. Kronologisnya lebih kurang pada saat korban Misnan memarkirkan keretanya, akan tetapi kereta sepeda motor tersebut kunci kontaknya tergantung di sepeda motor. Kemudian korban Misnan melakukan pembersihan di parit atau selokan di belakang rumahnya. Kemudian tiba-tiba datang tersangka yang bernama Adi Saputra mengambil sepeda motor tersebut yang sedang diparkir. Kemudian terlihat oleh korban, sempat korban menjerit, jangan kau bawa kereta itu. Tetapi si tersangka langsung membawa sepeda motor tersebut.